Ketemu Nata itu sudah lama banget, 2018. Habis itu, Mei langsung ketemu papanya Nata, bilang mau cari. Wah, mikirin, kira-kira aja ngobrol apa ya? Fun fact, aku dulu ngeliat Nata itu terlalu, dia anggun, kalem tuh. Jadi yang ngebuat aku dulu pas dari pertama gak bisa. Tapi ternyata pas sempat ngobrol bareng, ternyata emangnya seru banget, rame banget. Nah, dia ngebuat kangen sama Nata, ketawanya, bercandanya, receh-nya, usulnya. Ah, tetap seru, tetap kocak, tetap bisa bercanda sampai saat ini. Jadi orang tua yang berkekuatan. Nata, aku cengkap. Thank you udah gedein aku dan menanamkan nilai-nilai yang sampai aku pegang hari ini, dan yang pasti thank you buat sudah jadi role model buat aku. Bukan ngasih teori, tapi ngasih contoh yang beneran di rumah. Thank you Bapak Ibu. Widi Christian Bagaswondo mengaku dan menyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya mengambil saudari Natalia sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya, dan sebagai suami yang beriman saya akan setia mengasihi dan melayani engkau pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan sehat maupun sakit. Dan seperti Kristus mengasihi jemaatnya, saya akan tetap mengasihi engkau sampai akhir hayatku dan sebagai bukti. Sekarang kenakan cincin kepada istrimu. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Widi dan Natalia. Tuhan pimpin dan sertai kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Mungkin ini bukan akhir dari rencana kami, tapi ini awal dari langkah kami yang baru. Saya Natalia mengaku dan menyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya, saya menerima saudara Widi Christian Bagaswondo sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, dan sebagai istri yang beriman saya akan tetap melayani dan mengasihimu pada saat suka maupun duka, pada saat kelimpahan maupun kekurangan, pada saat sakit maupun sehat. Dan seperti jemaat tunduk pada Kristus, saya akan tunduk kepadamu sampai akhir hayatmu, dan cincin ini sebagai buktinya. Kita beri tepuk tangan untuk kedua mempelai, Bapak Ibu.
ikat mereka di dalam persatuan suami istri yang kuat di dalam Tuhan, tidak pernah tergoyahkan ya Tuhan. Apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak akan pernah diceraikan oleh manusia. Ya, saya bersedia. Apa jawab saudari Natalia? Ya, saya bersedia. Dan Mas Widi, selamat menempuh hidup baru. Semoga mendapatkan kebahagiaan. Dengan hari ini tiba juga kongres buat ini buat Nata. Happy wedding, kiranya Tuhan menyertai rumah tangga kalian dan happily ever after. God bless you. Happy wedding sama Kak Widi. Sama Kak Widi, happy happy selalu ya. Wedding ya, semoga jadi keluarga yang berkah, bahagia, punya anak-anak yang sehat, lucu, dan pintar-pintar semua. Pokoknya yang terbaik buat Tata sama Wedding. Happy selalu!